それではレースを開始するぞ。レディー、熱きレースのスタートだ。先頭を走るのはイコース、ブレイジングマックス。勝負の行方もまだまだわからないぞ。この後レースはどんな展開を見せるのか。レースも中盤の折り返し地点、レースも残り半分のところまでやってきた。先頭を走るのは3コースライトニングマグナム。2コース、ものすごい追い上げだ。面白くなってきたぞ。トップ争いの大接戦だ。3コース最後の1周に突入。見事なファイティングスピリットだ。Halo guys, berjumpa lagi di channel saya Joel Boss, dan tentunya masih di game Tamiya Mini 4WD Hyperdust Screen Prix ya. Dan saya sudah lama ya tidak upload video karena juga saya masih sibuk ya. Dan baru sekarang bisa upload lagi untuk video game Hyperdust Screen Prix ini ya. Dan kali ini sudah memasuki season yang ke-183. Dan kira-kira untuk track di season 183 itu seperti ini ya. Tracknya itu sungguh panjang dengan belokan-belokan tajam ya. Dan tentunya juga ada tanjakan. Dan di awal tadi adalah race terbaik saya ya untuk season kali ini dengan perolehan waktu 53 detik ya, dengan settingan mobil Mini 4WD saya sendiri ya. Dan untuk settingan yang saya gunakan kira-kira seperti ini ya. Jika kalian kesulitan menemukan settingan yang pas, kalian bisa melakukan settingan dengan settingan yang saya gunakan ini ya. Dan untuk mod-mod yang saya gunakan, kalian bisa memperlambat video saya ini ya. Dan kira-kira seperti itulah untuk settingan yang saya gunakan di season 183 ini ya. Dan bagi kalian juga bisa memakai settingan yang direkomendasikan untuk track di season 183 ini ya. Dan kira-kira seperti itulah settingannya. Dan sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you guys.